Harusnya gue di sini nih. Kau nih Kota Depok, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ini di Jalan Gelatik Raya nomor 1, Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Make NV Kabumennya, itu channelnya Mongka Bumennya cuy ya. Masih seperti biasa, gue bersama si Mocil sedang berkeliaran di jalan raya untuk menghibur kalian ya, dengan cara menyajikan perjalanan setiap hari yang gue lalui. Dan posisi saat ini gue lagi berada di jalan apa ini? Margonda Raya ya. Karena gue hari ini mau ke daerah Depok, ke daerah mana ini namanya? Koni Kota Depok ya, tujuan Koni Kota Depok dan ke Jalan Gelatik Raya cuy, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas. Dan di sini berhubung gue nggak ngerti jalurnya, gue gunakan Google Map ya cuy ya. Gue mengandalkan Google Map dari Margonda sini cuy. Oke, di sini seperti biasa gue bersama si Mucil mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport gue selama ini dengan cara subscribe, like, dan komen ataupun dengan cara mendoakan gue ya cuy ya. Di sini gue nggak bisa membalas kebaikan kalian, gue hanya bisa mendoakan kalian semoga kalian sukses dan sehat selalu, amin. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel gue mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen, karena satu subscribe dari kalian sangat bermanfaat untuk gue Omek NV Kebumennya cuy ya. Terima kasih cuy. Dan ini kita masih lurus ya. Kota Depok seperti ini cuy, ini suasana Kota Depok begini ya. Ini ada gedung Gramedia di sebelah kiri. Dan kita lewat jalur lambat aja ya cuy ya. Takutnya nanti lagi apes kita lewat jalur cepat ada polisi. Jaga-jaga aja cuy ya. Ini sebelah kanan ada Matahari cuy, Kota Depok ya. Town Square ya, Matahari Kota Depok. Dan kita masih trek lurus cuy. Kita dapat lampu merah lagi, anjir lah. Ini kalau kalian ke kiri tuh ke Raya Bogor cuy, kita lurus aja di sini, kita lurus aja ya. Di sini lampu merahnya lama tau cuy ya, lama banget. Ini di sebelah kanan ada di mall ya, di mall Kota Depok. Dan ini masih di Jalan Margonda Raya cuy. Ini ada nasi pecel, anjir nasi pecel, gue jadi lapar pagi-pagi ya. Fav Hotel di sebelah kiri ya. Dan nanti kita belok kanannya di jalan apa ya, Arif Rahman Saleh apa ya, apa Arif Rahman Hakim lupa gua, gak paham daerah sini, yakin lah. Nah di sini ya, di depan nanti kita ke kanan ya, ambil ke kanan ke flyover cuy ya. Nah di sini cuy, itu di sebelah depan ya, kanan tuh ada Ramayana ITC Kota Depok ya. Kita ke kanan, ini di jalan apa ini, jalan Arif Rahman Hakim ya. Jadi nanti kita naik ke flyovernya cuy. Stasiun Depok Baru di sebelah kiri ya, nggak usah naik ke flyover ini. Dan kita masih trek lurus, masih sekitar berapa kilo, ini masih 1 kilo lebih ya, berarti masih lumayan dekat Hasem, lumayan dekat lah ya. Ini sebelah kiri di bawah itu ada stasiun juga ya tuh, stasiun apa ini namanya gua nggak paham cuy, di Kota Depok lah. Kalian yang paham, orang-orang Depok, coba di komen ya, stasiun apa sini ya. Dan kita ke kiri nih, arah Sawangan ya, Sawangan Piatra ataupun Cipayung ya, Tanah Baru Sawangan. Tapi gua kayaknya nggak asing sih jalanan ini ya cuy ya, gardu induk Depok. Tapi perasaan kayak udah pernah gitu lewat-lewat sini gitu, tapi ya nggak tahu juga ya. Ini ada MUI Indonesia Kota Depok menuju Jalan Tanah Baru lewat Jalan Irian Jaya. Wanjair, jauh banget kok ke Irian Jaya. Ke Kelafasan cuy, Kelafasan ya. Salam, gua harusnya ke kanan, gua nggak ngeliatin Google Map, bisa gak ini muter pergi ya. Salam, ramai banget lagi. Aduh, harusnya ke kanan itu, ngambil sisi kanan. Ayak ya wai, ini satu jalur lagi ya. Oke lah, daripada susah kita lurus aja lah. Nanti itu di depan ada jalan putar balik lagi ya, jadi kita ambil sisi kanan kali ini ya, karena kita agak susah, jadi kita mendingan nyari jalan terbaik aja cuy. Daripada ini, di sini overburden kayaknya dah kalau ngeliat jalurnya ya, daripada kita salah jalur, karena gue nggak paham daerah sini soalnya ini cuy, yakin bingungin. Ini di sini gue ya masuk ke gang ya, karena tadi Kelabasan, gue sekarang masuk ke gang ini. Gang apa ini? Gang orang ngerti juga. Nah ini gue harusnya ke sini ya, masuk gang lagi cuy.
ke Mawar Raya ya, masuk Gang Mawar Raya. Nanti ketemunya jalan yang tadi ya, yang harusnya gua masuk ke kanan tadi. Hehehe, nyasar-nyasar omek-omek. Ya maklum lah, gua nggak paham daerah sini ya. Sekitar 700-800 meter lagi kita sampai lokasi cuy. Ini di jalan apa gitu? Ini jalan Melati Raya ya, Kota Depok Melati Melati. 400 meter lagi kita sampai lokasi. Kira-kira timnya udah sampai belum ya? Gue kesini juga masih kaki lurah ya, lurah Sugeng juga kesini. Cuma dia ngecek bagian outdoornya, nanti ke bagian indoornya cuy. Jadi gue yang masuk ke gedungnya ya, ke ruang servernya, nanti si Sugeng itu cuma ngecek jalur di outdoornya ya, di luar aja di jalanan. Semoga nanti gue juga bisa masuk ke klien, gak susah ya. Terkadang susah ya cuy ya, mau masuk ke klien gue harus izin sono izin sini gitu, ribet gitu cuy kalau masuk ke klien ya. Kita putar balik dulu ya, karena tujuan gue ke Koni Kota Depok cuy. Koni ya, aduh aduh, kelabasan mulu gue perasaan dari tadi ya. Ya salam, ini yang harus gue, harusnya gue di sini nih. Koni Kota Depok, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ini di Jalan Gelatik Raya nomor 1 Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Anjir, ada orangnya ya, kira-kira bisa masuk nggak ya, mana timnya ya. Oke cuy, berhubung di sini gue mau bekerja, gue sedang menunggu orang, berarti gue harus akhiri aja di sini videonya ya. Dan di situ ada tukang kopi, nanti kita ngopi dulu di sana cuy. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.